Assalamualaikum, halo semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Hari ini, kami kembali ingin membagikan momen kebersamaan keluarga lagi, yaitu camping di Wisata Pinus Eco Park yang berada di kawasan Puncak Bogor. Berangkat dari rumah kami di Depok yaitu pukul 7 pagi dan alhamdulillah cuaca hari ini sangat cerah. Begitu melewati Jalan Raya Parung, seperti biasa, kami masuk pintu tol Kayu Manis 2. Ditemani cahaya matahari pagi yang menembus kaca mobil kami, menambah semangat kami dalam perjalanan camping kali ini. Setelah melewati pintu keluar tol Sentul Barat, kami belok kiri ke arah Ciawi Bogor, lalu keluar pintu tol Ciawi. Setelah itu, ambil kiri ke arah Puncak. Puji syukur kondisi jalanan pagi ini pun sangat lancar, mungkin karena kami pergi di weekday. Untuk akses menuju Wisata Pinus Eco Park Puncak sangatlah mudah. Tinggal ketik saja di Google Maps Sate Kambing 35. Karena lokasinya persis ada di sebelah rumah makan itu. Lalu akses jalanan mendekati camping ground pun juga dapat dilewati oleh berbagai jenis kendaraan. Alhamdulillah, setelah 2 jam di perjalanan, kami pun tiba di Wisata Pinus Eco Park. Oh iya, tadi ada info dari petugas, katanya ada kesalahan saat mencetak bannernya. Jadi, teman-teman tidak usah bingung kalau nama di banner berbeda dengan nama lokasinya. Kalau ini adalah camping ground yang ada di area bawah. Tanahnya datar dan pemandangannya ke arah bukit. Dekat dari musola dan toilet, serta ada keran untuk wudu dan cuci piring. Untuk sumber listriknya ada di musola ini, jadi teman-teman bisa membawa kabel listrik sendiri ya, kira-kira 20-30 meter. Selain camping ground di bawah tadi, di atas juga masih bisa mendirikan tenda. Dan sejak awal, kami memang memilih untuk mendirikan tendanya di atas, karena pemandangannya sangat indah.
Jika camping di atas, untuk listriknya menggunakan mesin genset. Biayanya dikenakan Rp100.000 dan cukup untuk 12 jam saja. Toiletnya disediakan yang portable, airnya langsung dari pegunungan. Mau kemana ya? Mau jalan-jalan sore. Bang Atar? Mau lihat apa Bang Atar? Mana rusa. Bang Atar? Rusa. 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 Jalannya ini ke arah atas. Jadi tadi posisi tendanya itu ada di sana. Jalan terus. Thank you.
deh. Mamam dulu ya. Sekarang harus anaknya.
Setelah tadi sudah trekking ke air terjun dan menanam pohon, kami pun kembali ke tenda. Dan hari sudah semakin siang, jadi kami berkemas untuk pulang. Iya, panas. Tapi enak ya, bisa Jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya ya, agar kami lebih semangat lagi dalam membuat video camping. Dan like jika teman-teman suka dengan video kami. Serta komen jika ada yang ingin disampaikan. Dan share ke media sosial teman-teman agar channel kami semakin berkembang. Terima kasih untuk kebaikan teman-teman semua. Salam sehat dan bahagia selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.